besoknya planning, malam ini malam rukuk, maka rukuknya diperpanjang. Malam ini malam tasbih, maka mulai datang malam tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Makanya jadi orang besar, karena orang besar itu dalam beribadah punya planning. Jenengan di sini semua kan pernah, yang namanya yang duduk sini insyaallah kan semuanya kerja dan tahu pekerjaan yang tidak dimanage benar-benar manajemennya tidak akan berkembang. Kalau orang kerja manajemennya betul-betul diatur, ada pembukuannya, kemudian ada tutup buku, buka buku, dipelajari kok enggak laku bulan ini kenapa, itu kalau ada itu semua kerjaannya meningkat. Tapi kalau enggak ada ya gitu-gitu aja. Nah begitu juga dengan ibadah. Ibadah kalau enggak ada tutup buku, enggak ada buka buku, enggak ada manajemen, enggak dipikirkan pemasaran yang baik seperti apa, ya enggak akan berkembang.